Sebagai perbankan syariah milik pemerintah yang pertama lahir di Indonesia, Bank Aceh diharapkan dapat menghadirkan sistem perbankan dengan kualitas layanan terbaik di tanah air. Karena itu, peningkatan kebersihan dan juga kenyamanan kantor menjadi salah satu keniscayaan agar pelayanan berkualitas diterima oleh nasabah. Fenomena tersebut menjadi sebuah keharusan jika tidak ingin tertinggal di tengah tantangan kompetisi dan juga persaingan antar perbankan yang makin kedepanan. Nantinya, untuk mewujudkan Bank Aceh Syariah yang berkualitas, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mengincarkan gerakan bersih, rapi, estetis, dan hijau atau disingkat dengan BEREH ke seluruh kantor bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah Aceh itu. Gerakan yang digulirkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah sejak tahun 2019 tersebut dianggap penting sebagai pemantik agar hadirnya kenyamanan di lingkungan kerja kantor, pemerintahan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan berbagai tempat publik lain. Secara keseluruhan ada 148 unit kantor Bank Aceh dengan rincian 1 kantor pusat, 1 kantor pusat operasional, 26 unit kantor cabang, 89 unit kantor cabang pembantu, dan 31 unit kantor kas. Dalam evaluasi dan pemantauan tersebut didapati secara keseluruhan bahwa penataan ruangan kerja Bank Aceh sudah lumayan baik, bahkan terlihat banyak bunga-bunga indah yang ditata di dalamnya. Namun demikian, pada bagian luar kantor masih terdapat beberapa penataan yang belum rapi.